Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau berbagi resep iga bakar. Yuk disimak videonya. Pertama-tama kita siapkan dagingnya, lalu kita rebus. Setelah matang, dipotong sesuai selera. Tumis bawang putih, bawang merah, tomat, lalu daun jeruk. Tambahkan merica bubuk. Tumis sampai harum, lalu tambahkan saus tomat, saus sambal, dan juga kecap. Lalu masukkan daging yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita tambahkan air rebusan daging. Jangan lupa kasih gula, garam, penyedap. Sesuai selera teman-teman ya. Kemudian dimasak sampai airnya menyusut. Nah teman-teman, sekarang airnya sudah menyusut. Teman-teman, kalau kalian mau bakar, bisa kalian bakar di atas wajan atau kalian panggang di dalam oven. Jadi deh, iga bakar Mama Meong.
Teman-teman, terima kasih yang udah menonton videonya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel aku semakin berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.